Ini merupakan video operasi Search and Destroy yang dilakukan oleh Brigade Marinir Belanda. Lokasi dan waktu hingga saat ini belum diketahui secara pasti. Hanya diperkirakan terjadi di Jawa antara 1946 hingga 1949. Operasi Search and Destroy merupakan taktik militer yang berbentuk menerjunkan prajurit ke wilayah musuh, mencari dan menghancurkan musuh, dan segera menarik diri setelahnya. Taktik ini dianggap cocok untuk kontra gerilya dan peperangan hutan yang lazim dilakukan pejuang Indonesia. Pendudukan Surabaya oleh Inggris pada Oktober hingga November 1945 dibarengi dengan perlawanan sengit dari pejuang Indonesia. Pertempuran Surabaya telah memakan banyak korban di kedua belah pihak. Pejuang Indonesia dipaksa mundur dan membangun garis pertahanan di Gresik, Sidoarjo hingga Mojokerto untuk menahan Belanda meninggalkan Surabaya sekaligus merancang serangan balasan. Ketika pasukan Belanda mengambil alih Surabaya dari Inggris, mereka langsung menghadapi ancaman serangan pejuang Indonesia terhadap kota tersebut. Brigade Marinir Belanda menanggapi dengan operasi Search and Destroy, temukan dan hancurkan. Ini merupakan taktik militer yang berbentuk menerjunkan pasukan ke wilayah musuh, mencari musuh dan menghancurkan mereka, dan dengan segera menarik diri setelahnya. Taktik ini dianggap cocok untuk kontra gerilya dan peperangan hutan yang lazim dilakukan pejuang Indonesia. Dalam pelaksanaan operasi ini, biasanya wilayah sasaran dibedah menjadi beberapa target, di mana setiap target dipercayakan oleh satu peleton infanteri marinir. Peleton ini lazim dibekali oleh senapan ringan Browning M1918 kaliber 30, senapan mesin hingga senjata mortir.
Dalam kasus-kasus tertentu, personel peleton bisa mengontak pusat komando untuk dikirimkan pesawat terbang Curtiss P-40N Kitty Hawk dari skuadron 120 LM Kenil untuk memberondong para pejuang dengan tembakan dari udara. Dalam operasi ini, Brigade Marinir juga didukung oleh Security Service, agen intelijen yang biasanya adalah kalangan Indo-Belanda. Agen intelijen inilah yang dikerahkan ke pos-pos terdepan untuk mengumpulkan data, termasuk dengan cara menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat di pedesaan. Maka tak heran dalam operasinya, Brigade Marinir Belanda dibantu oleh para penunjuk jalan, baik dari kalangan Tionghoa dan penduduk Indonesia. Dalam prakteknya, Brigade Marinir Belanda sering membakar desa-desa yang dituduh pendukung pejuang Indonesia dan menahan orang-orang yang dicurigai sebagai kolaborator. Marinir yang menemukan warga sipil yang memberikan bantuan kepada pejuang Indonesia akan menahan dan menginterogasi mereka untuk mengetahui lokasi kamp para pejuang. Namun, Belanda tidak mendapat dukungan dari rakyat Indonesia sebagaimana mereka mendukung para pejuang Indonesia. Para pejuang biasanya tinggal dekat dengan penduduk desa, terkadang mereka mempunyai kerabat atau teman dekat di desa tersebut. Dan bahkan, penduduk desa kerap membantu para pejuang Indonesia dengan makanan dan informasi. Inilah yang disebut oleh Panglima Sudirman sebagai tentara rakyat, tentara yang bersatu dengan rakyat. Dengan demikian, pasukan Belanda, Brigade Marinir ini, sesungguhnya menghadapi ancaman ganda para pejuang dan pendukung kemerdekaan Indonesia yang berdiam di desa-desa yang tidak mendukung mereka.